Hai guys, balik lagi sama aku Nadia. Kali ini aku kenapa tiba-tiba ngupload video di akun YouTube ini? Karena aku ngerasa udah 3 sampai 4 tahun akun ini udah gak ngupload video sama sekali, dan terakhir itu yang tadi aku bilang 3 sampai 4 tahun yang lalu. Itu posisinya adalah aku sebelum masuk kuliah. Terus kenapa di sini tiba-tiba aku membuat video? Karena aku udah semester akhir, terus sekarang aku lagi skripsian untuk terakhir kalinya di dunia perkuliahan. Kenapa nggak aku abadikan aja gitu? Terus aku kan juga lagi skripsi, tapi menurut aku ini agak telat banget karena udah tinggal kurang lebih 2 minggu lagi aku bakalan sidang. Jadi buat kalian yang mau nonton, ikutin terus. Bye bye. Sudah di fase ke kampus cuma bimbingan doang, terus benar-benar cuma sendiri. Hey guys, jadi aku mau live update selama seminggu kemarin. Aku pokoknya intinya udah ngumpulin draft skripsi aku ke dosen pembimbing aku. Tapi ada beberapa drama yang membuat aku tidak nge-shoot sama sekali. Sebenarnya bisa aja aku nge-shoot, tapi aku tuh kayak, aduh rempong banget, aku gak bisa nge-shoot gitu. Yang pertama adalah kan skripsi aku harus wawancara sama satu media gitu. Jadwal aku wawancara di ACC dari media tersebut itu hamin 3 sebelum aku ngumpulin draft skripsi. Jadi aku harus tercepat-cepat, dan kalian tahu aku karena tercepat-cepat itu aku nggak foto sama sekali. Kan harusnya ada fotonya gitu ya, foto sama orang yang aku wawancarain gitu. Ternyata aku lupa. Terus habis itu yang kedua, laptop aku mati tiba-tiba. Hamin 1 aku ngumpulin draft skripsi, laptop aku mati tiba-tiba. Tapi untungnya aku udah nge-backup skripsi aku di laptop kakakku, karena aku ngerasa kayak pas aku ngerjain tuh laptopnya suka mati tiba-tiba. Malah suatu hari pernah aku lagi ngerjain skripsi terus lupa aku save. Habis itu yang aku kerjain itu enggak ke-save gitu. Karena mati tiba-tiba. Kemudian aku tuh deg-degan banget kalau belum screening. Screening itu tuh kayak screening mata kuliah. Apakah mata kuliah yang penting udah aku ambil atau aku kekurangan SKS atau enggak gitu. Tapi amit-amit aku enggak kekurangan sama sekali dan aku udah ngambil semua, karena aku ngerasa aku udah ngambil semua matkul gitu. Terus habis itu besok jadwalnya aku untuk foto ijazah. Hai, jadi sekarang aku udah ready, aku mau ke kampus. Tapi sebelum itu aku mau foto ijazah dulu, tapi kayaknya aku enggak jadi foto studio karena lebih baik kayaknya difotoin sama pacar aku. Terus habis itu aku langsung ke kampus mau ngumpulin berkas-berkas. Setelah ngumpulin berkas-berkas, aku mau main sama temen-temen aku. Kayaknya kita mau nonton, habis itu makan, terus nggak tahu kemana lagi. Jadi ikutin aku terus. Bye. Kita mau nonton, tapi teman-teman aku belum pada datang. Jadi jalan kita duluan. Ih, banyak banget tiketnya. Jadi ya, teman-teman aku. Satu lagi mana si Piki? Ya, cuma sedikit doang. Hai guys, ini adalah hari Jumat. Jadwal aku sidang. Aku jadwal hari terakhir. Terus sekarang udah siap mau jalan, tapi nunggu dijemput. Oh my god.
kabarin lagi. Hai warga Jaktim, kita mau kemana? Kita mau ke Jaksel. Ini kamu jemput kemana? Jakbar. Keren juga. Gue mau import banget kerja. Ini kecil aku mana ya? Ini jangan nutupin gue.